di PT Star. Kan saya jelaskan Pak, trainingnya ini melalui kapal Pak. Jadi kapal ini di informasikan, jadi tertangki yang masuk. Ini dengan ini sama? Sama pak. Ya. Hari ini saya meninjau langsung terkait dengan distribusi minyak curah karena beberapa hari yang lalu telah muncul kebijakan dari pemerintah untuk minyak curah diputuskan HET 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Artinya ini adalah harga yang harus diterima oleh masyarakat pada saat dilepas di pasar.